Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pelatihan yang menarik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Caranya kita masuk ke Google Chrome atau Mozilla kita atau Internet Explorer, kita ketikkan gurubelajar.kemendikbud.go.id. Setelah itu kita masuk. Nah, di sini ada kegiatan pelatihan yang sangat menarik. Kegiatan pelatihan ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap BIMTEK yang memiliki sertifikat 32 jam pelajaran. Kita dinyatakan lulus apabila minimal memiliki skor 70. Setelah itu, kalau kita lulus di tahap BIMTEK, kita masuk ke tahap Diklat. Di tahap Diklat ini juga memiliki sertifikat 32 jam pelajaran. Setelah kita lulus di tahap 2 ini, kita akan memasuki tahap 3. Di tahap 3, kita dijadikan guru inti, yaitu sebagai pengimbasan. Mengenai pelaksanaannya, ada berbagai macam pilihan. Apabila Bapak Ibu terkendala waktu, maka boleh memilih. Misal antara tanggal 1 sampai 10 Oktober ada kegiatan lain, maka di Bapak Ibu boleh mengikuti di angkatan kedua. Nah, apabila angkatan 1 sampai 10, kegiatan bibliotek setelah lulus masuk ke kegiatan Diklat dan ke nantinya pengimbasannya di tanggal 31 Oktober. Seperti ini. Untuk cara mendaftarnya, Bapak Ibu menggunakan akun UKG, nomor UKG @guruku.id ya. Persiapkan nomor itu. Setelah itu kita masuk, kita mendaftar. Nah, seperti ini nomor UKG dan passwordnya. Kita masuk. Nah, di dalam ini kita bisa milih apabila jadwal ini tidak sesuai dengan kita, maka kita ubah. Misal itu kita tahap satunya tanggal 11, maka kita rubah, bisa pilih jadwal. Kita ikuti ya. Ya, kita sudah berhasil memilih jadwal. Maka ini tahapan-tahapannya yang akan kita lalui selama Diklat. Demikian tadi informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.